saya sih sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya sama dia. Okay lah, nanti saya coba tanyain. Orangnya sih ada di sini, cuman saya pikir dia lagi agak down gitu. Jadi saya mesti lihat situasi juga. Aku tunggu kabarnya ya. Soalnya menurut aku dia butuh terapi, tapi dia harus punya keinginan untuk sembuh. Enggak bakal. Gua enggak bakal ngadu ke siapa-siapa. Gue cuma bisa curhatnya ke lu aja, Di. Bener, Di. Ya, tapi gue nggak bisa ngasih saran yang lebih baik. Lu harus nyari orang yang tepat. Istri gue punya teman psikiater. Dia bisa nolong lu. Psikiater itu apa sih? Dia paling cuma bisa nasihat-nasihatin doang, kan? Dengan teori-teori dia. Dia nggak bakal bisa nyembuhin gue, bener. Percaya, nggak bakal. Ya, memang nggak akan sembuh secepat itu. Butuh proses, Bo. Mental lu lagi down. Pelan-pelan. Pelan. Begini aja ya, Cher. Kalau dia menolak untuk terapi, kita coba pakai pendekatan secara fisik. Ya, kalau cara ini mungkin bukan aku yang akan melakukannya. Tapi bisa kok, Cher. Waduh, saya kurang ngerti tuh, Maya. Maksudnya gimana ya? Lama-lama gue bisa mati stres nih, Di. Makanya, lu harus dirawat. Ya? Nah, ini dia. Gimana? Besok jadikan ketemu sama psikiaternya? Enggak, Sher, enggak. Aku enggak butuh psikiater. Aku ini waras. Aku ini bukan orang gila. Bukan. Emang bukan, Ma. Bukan gila nanggung-nanggung. Aduh. Di. Udah deh, gue terus terang. Gue nggak bisa ngeliat muka lu di sini stres kayak gini. Di, lu keberatan gue tinggal di sini. Keberatan. Di, baru juga satu minggu. Ingat nggak, waktu zaman kuliah dulu lu tinggal di rumah gue. Dua tahun gratis. Dan gue nggak mau mungkin masalah itu. Apa? Suami saya dulu begitu ya? Iya. Suamimu ini kan orang kampung. Orang Indramayu, waktu itu, panen mangga bapaknya tuh hancur. Udah gak punya duit buat kuliah, sementara dia harus kuliah. Ya terpaksa tinggal di tempatku. 2 tahun. Berarti, tahu juga dong siapa pacar dia waktu masih kuliah, Ini. Kalau yang begini, mendingan gak usah dibuka-buka, Ma. Tolong. Ya aku kan gak mau tahu masa lalu kamu. Dan aku juga gak mau kalau... Ya, Papa bilang begitu kan karena katanya tidak ada orang yang tahu masa lalu Papa. Tapi buktinya, itu? Dia itu banyak bohongnya, jangan dipercaya. Kamu mau aku cerita kekonyolan-kekonyolan suamimu? Kalau perlu, 7 hari 7 malam, nggak habis. Oh iya? Bagus dong ya. Tapi by the way, kamu kok juga jadi penuh semangat gitu sih? Kok lu jadi lupa sama kesedihan lu? Hah? Oh, begitu. Jadi, dia kelihatan bersemangat kalau membicarakan tentang aib orang lain? Ya, tanda-tandanya sih begitu, Mayang. Apa kamu pikir ini bisa jadi salah satu informasi yang membantu kamu untuk melakukan penyembuhan? Itu bermanfaat sekali untuk menambah catatan aku mengenai dia. Aduh, Ma. Jangan dengerin si Ebo. Dia itu bangkir, bangkrut, jadinya stres. Udah, jangan denger. Saya tahu kenapa Papa ngomong begitu. Supaya semua rahasia tersimpan dengan rapat. Am I right? Lagian itu kan udah lama, Ma. Jauh sebelum aku ketemu kamu, sayang. Udah, pokoknya saya mau dengar. Saya mau dengar cerita tentang Rani-Rani itu. Supaya kalau Rani itu datang ke rumah ini, saya udah ngerti siapa yang saya hadapi. Just that simple. Pacar aku itu udah mati. Ketabrak kereta, dikubur dalam, jauh, hilang. Nggak akan datang kemari, nggak akan. Iya, oke, Papa. Bohong. Udah, sekali bohong. Tetap bohong. Emangnya saya lupa?
Non, kamu kan cerita kalau Rani itu sekarang udah jadi executive secretary di sebuah perusahaan multinasional. Perempuan hebat juga dia. Gak pengen ketemu ya, Pak? Pengen dong. Pengen kan? Aduh, Mama kok jadi begini sih? Kayak orang stres. Ada apa sih? Saya tahu Papa jawab gitu kenapa. Supaya rahasianya tidak terbongkar, kan? Pak, awas ya. Saya gak mau Papa melarikan diri dari pembicaraan ini. Oke? Tidur di atas sama suamimu? Suami. Enggak ah, maunya di sini aja. Jangan, Sher, jangan. Please, jangan. Kalau Adi tahu bisa gawat, dia tuh sahabatku. Sahabatku. Jangan. Udah deh. Gak usah pura-pura. Waktu zaman dulu kan juga kalian berdua sama-sama buaya. Iya kan? Kan dulu, tapi sekarang kan dia suami yang baik, betul kan? Betul kan? Kata siapa? Lupa. Di depannya aja baik. Di belakang, siapa yang tahu? Jangan, Sher. Ini pengkhianatan namanya. Gimana sih kamu? Ini namanya bukan pengkhianatan, sayang. Tapi... personal... approach. Pokoknya gitu deh bahasa Inggrisnya. Maksudmu selingkuh? Bukan dong, sayang. Ini adalah ungkapan perasaan dua umat manusia. Sher, kamu ini gila ya? Ini rumahmu. Suamimu ada di atas. Kalau dia tahu gimana, aku harus ngomong apa? Aku harus ngomong apa? Ngomong? Ih, kok hilang sih? Sayang di situ. Ngomong aja kalau kita berdua lagi bincang-bincang tentang tentang masa lalu kalian berdua. Sher, terus terang, Sher, aku belum pernah begini sama perempuan lain kecuali dengan istriku, Sher. Istri elo itu udah ninggalin elo gara-gara elo itu bangkrut. Nah, sekarang kan ada perempuan yang cantik dan penuh perhatian mau sama lu. Tapi aku ini yang udah gak punya apa-apa, aku ini kere. Aduh, aku tahu kok. Makanya aku naksir sama kepribadianmu, bukan sama hartamu. Sher, please. Aku senang kamu memperhatikan aku, tapi jangan kamu dong, please. Kamu itu milik sahabatku. Udah deh, gak usah pura-pura. You know what? Ternyata, Mayang, suami saya itu waktu muda begajulan. Bukan orang baik-baik seperti yang saya bayangin. Shirley, kamu nggak boleh gitu dong. Kalau kamu udah jadi istrinya, berarti kan kamu sudah memutuskan sesuatu di dalam hidup kamu. Untuk apa disesali? Ya, you're right. Betul sekali. Tapi kalau temannya itu nggak banyak cerita sama saya nggak akan tahu loh masa lalunya suami saya. Sher, keterangan dari teman suamimu itu cukup dijadikan masukan agar kamu tahu bagaimana suami kamu dulu. Tapi jangan berlebihan, Sher, ya? Ma, lagian masa laluku itu cuma kenakalan remaja belaka, Ma. Nggak usah dibesar-besarkan, ya? Pa, kenakalan itu sifat. Jadi, kalau seseorang pada waktu mudanya nakal, bukan tidak mungkin saat dia tua kenakalannya terulang kembali. I have to be aware. Saya mesti hati-hati, kan? Good night. Ma, Mama. Oh.
sih? Kenapa? Emangnya aku jelek ya? Bukan, Sherly. Iya, ya. Bukan. Sherly, bukan. Kamu cantik. Cantik. Tapi kamu bukan aku. Benar deh. Ya Tuhan. Masa gara-gara dulu aku pernah pacaran. Terus dia sekarang mau balas dendam dengan cara memacari sahabatku sendiri. Keterlaluan, keterlaluan. Bukannya nanti malah suamimu yang menderita. Kamu gimana sih? Tadi kamu sendiri yang bilang kan kalau suamiku itu laki-laki yang baik hati. Jadi kalau temannya bahagia, pasti dia juga akan ikut bahagia. Oke? Please, Sherly. Tapi, Sher, please tinggalin aku. Temuin suamimu. Kamu nggak pantas menyakiti dia, Sher. Bener, nggak pantas. Susah banget sih ngomong sama lu. Ya udah, kalau nggak mau. Iya. Gue kan cuma pengen nyenengin hati lo aja. Kalau lo nggak mau, ya sudah. Pamit dulu ya. Bye-bye. Bye. Ya Tuhan. Lindungi aku dari istri temanku yang jahanam itu. Amin. Gak bisa tidur nih. Panas. Iya nih. Gue juga gak bisa tidur. Dari tadi gue sendirian di sini, gak ada yang ngajak ngobrol. Sendirian aja gak ada yang ngajak ngobrol. Siapa yang nanya lo? Kok lo jadi paranoid begitu sih? Enggak, Di. Rumah lo kayaknya serem banget. Banyak setannya kali ya, Di? Gua jadi grogi, Di. Mana setan? Di, mana? Di, mana? Di. Mana setan, mana? Di. Memang gejala-gejala orang gila salah satunya grogi. Gimana menurut lo soal istri gua? Istri yang mana? Yang di atas, Sherly. Dia cantik, menarik, baik. Gua rasa lo harus bangga punya istri kayak dia, Di. Benar. Tapi dia tipe perempuan yang suka nyeleweng. Di. Udang. Buat apaan? Kan lo bilang tadi serem. Ya. Ambil barang, ah. Bahagianya melihat mereka ceria. Molto Softener, begitu lembut dengan keharuman lebih tahan lama. Molto Softener. Katanya kalau ada bintang jatuh, segala permintaan kita bisa terkabul. Ah, tahayul. Bener. Hah? Tuh, bintang jatuh tuh. Wow. Hah? Lihat yuk. Ayo, Jun. Wah, bintang jatuh. Sampurna hijau. Asiknya rame-rame. Minta Krisdayanti dong. Hah? Pura-pura suci, Ma. Aduh, apa-apaan sih, Pak? Mama sampai kaget. Jangan mungkir, deh. Diam-diam aku ngeliat kamu lagi ngerayu sahabatku. Sahabatku sendiri, Ma. Apa di sini nggak ada laki-laki lain? Di rumahku. Di depan mataku. Aduh. Papa jangan ngaco deh, Pak. Kok sembarangan gitu sih nuduh Mama? Nggak ngerti deh maksudnya apa.
Kamu munafik. Papa. Aduh, papa. Enggak. Papa. Kenapa sih, Pak? Enggak. Papa, listen to me. Saya nggak ngerti, Papa. Kenapa? Jelasin dulu dong permasalahannya, oke? Okay? Udah lah. Nggak perlu dijelasin. Pokoknya aku tahu sekarang siapa kamu yang sebenarnya. Tapi, Papa. What? Mayang. Rupanya tadi malam kamu kirim Bella ke sini. Next time kamu harus bilang dulu sama saya. Biar saya bisa atur semuanya. Nggak bisa dong, Cher. Kalau diatur, nanti jadinya nggak natural. Lagi pula, Bella bilang laki-laki itu masih punya perhatian loh sama perempuan. Cuma karena dia pikir Bella adalah kamu, makanya dia menahan diri. Artinya kan dia masih punya tatanan moral. Semua masih bisa diperbaiki, ya? Oke, kamu bilang itu masih bisa diperbaiki, tapi rumah tangga saya bisa jadi berantakan. Ngerti gak sih kamu? Sally. Sally. Ya? Aku pamit. Aku telah merusak keluargamu. Aku salah. Semua yang berhubungan dengan aku, semuanya jadi berantakan. Enggak. It's not your fault. Bukan salah kamu. Enggak apa-apa kok. Enggak. Ini salahku, Shirley. Benar. Ini salahku. Semua karena penderitaanku. Lalu perlahan, kamu jadi prihatin dan kemudian kamu jatuh hati padaku, kan? Ya kan? What? Sorry, Shirley. Aku menolak cintamu semalam, sorry. Dan sampai sekarang pun aku masih menolak. Karena bagaimanapun, aku nggak bisa mengkhianati sahabatku, Sir. Benar. Tapi, Sir, terima kasih untuk tempat tinggal sementara ini. Terima kasih untuk cintamu padaku dan bagaimanapun suamimu lebih mencintaimu, Sir. Benar. Iya, saya tahu kok. Terima kasih kembali. Mari. Dia udah sembuh kan? Aduh, emang gue tuh hebat, bisa niruin lo abis-abisan, ngerayunya aja abis-abisan. Gimana hasilnya? Oke dong, oke. Ya, hasilnya oke. Berantakan, semuanya hancur. Suami saya sampai sekarang pergi dan nggak pulang-pulang, saya nggak tahu dia ada di mana. Kabur? Oh, kecil itu. Burung tersesat terbang ke Bali. Suatu saat pasti kembali. Biarin aja. Kamu tuh gak pernah berubah ya, Bel, ya? Orang lagi kesusahan, kamu asik aja berpantun seperti itu. Come on. Lu ini gimana sih? Kayak gak tahu laki lo aja. Gue tuh ngerti banget. Laki lo tuh cinta banget sama lo. Pasti dia balikin ke lo juga. Biar aja kabur dulu. Malah enak ada kesempatan ngelaba. Ya, saya juga harapin begitu sih, Bel. Karena buat saya, bagaimanapun rusaknya masa lalu dia, tapi cuma dia yang saya cinta. Udah ya, gue sekarang mau pergi dulu. Pokoknya, lu mesti kuat, mesti strong. Cuci muka, ganti baju, pergi ke kantor. Anggap aja gak ada masalah, oke? Okay? Pergi dulu ya, bye-bye. Bel? Shubidoo, selesai sudah masalah. Sekarang bisa. Aduh. Ma. Hah? Ma. Si Ebo bangkir bangkrut itu sudah menjelaskan semuanya sama Papa, Ma. Ternyata kejadian semalam itu cuma kecelakaan kecil saja, Ma. Dia meyakinkan Papa bahwa kamu tetap
mencintai aku. Aduh, tapi... Ya, ya, maaf. Ya, aku tahu. Kamu pasti akan mengucapkan rasa penyesalan kamu. Lona, aku sudah memaafkan Lona, kamu, sayang. Please, lupa aku. Aduh, enggak. Lupa. Aduh, ya, nyangkut lagi tas gue. Aduh, enggak, jangan. Gue, aku bukan... Tuh, ngomongnya gimana sih, nih? Gue bukan bini lo. Apa? Jadi kamu udah gak mau ngakuin aku sebagai suami kamu? Enggak, bukan gitu maksudnya, aduh. Ma, kamu istri siapa? Jangan-jangan kamu udah kawin sama bangkir bangkrut itu. Enggak, bukan. Gue kawin sama... Ya. Oh, aduh, maaf. Jangan! Siapa?